Bertemu lagi di channel Neci Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara mengubah ukuran file PDF menjadi kurang dari 300 KB secara online tanpa aplikasi. Nah, dalam prosesnya, saya menggunakan website yang namanya 11 John, kompres PDF ke 300 KB online. Nanti, untuk link websitenya akan saya sertakan pada bagian kolom deskripsi. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja linknya dan ikuti tutorialnya, gitu ya. Nah, oke. Setelah masuk ke bagian websitenya, di sini ada tombol pilih PDF. Ini ya. Kita tekan tombol pilih PDF ini. Kemudian, pilih file PDF yang akan diubah menjadi kurang dari 300 KB. Nah, sebagai contoh, saya menggunakan file yang ini ya. Ukurannya adalah 2,2 MB. Kita pilih filenya dan tekan tombol open. Nah, maka file PDF-nya akan langsung muncul pada bagian halaman utama website-nya. Di sini ada ukuran aslinya, yaitu 2,21 MB. Kemudian, di bagian bawahnya ada ukuran baru setelah dikompres ya. Nah, oke. Untuk mendapatkan hasil kurang dari 300 KB, nah, teman-teman tinggal atur saja pada bagian tingkat kompresinya. Di sini ya. Nah, misalkan di sini kita ubah menjadi 82%, misalkan ya. Kemudian tekan tombol kompres. Nah, tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini kan hasilnya sudah berada di bawah atau kurang dari 300 KB ini ya. Nah, ini 276 KB. Berarti hasilnya sudah tepat berada di bawah 300 KB. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menyimpan hasilnya. Nah, untuk menyimpan hasilnya, teman-teman tinggal klik saja tombol unduh ini. Ini ya. Kita tekan tombol unduh ini. Nah, maka filenya akan langsung otomatis terdownload dengan ukuran 276 KB. Nah, jadi sudah berada atau sudah kurang dari 300 KB. Oke, kita coba buka ya filenya ini. Nah, ini adalah filenya, hasil dari kompresnya ya. Nah, teksnya juga masih terbaca dengan jelas. Nah, gitu. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengubah ukuran file PDF menjadi kurang dari 300 KB secara online tanpa aplikasi. Teman-teman bisa menggunakan website yang namanya 11 John kompres PDF. Ini ya. Kompres PDF ke 300 KB online. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.